Assalamualaikum di sana. Kembali lagi di channel Round Sabali Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak di sana untuk menyaksikan keindahan di agrowisata Puncak Batu Batah Payo atau lebih dikenal dengan Puncak Payo, Kota Solo. Seperti apakah keindahannya? Mari langsung aja disimak. Agrowisata Batu Patah Puncak Payo berada di Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lebuk Sikarah, Kota Solo dan berjarak lebih kurang 7 km dari pusat Kota Solo. Untuk sampai ke sana, Nusana akan menempuh waktu terbang kurang lebih setengah jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selama di perjalanan, Nusana akan disuguhi pemandangan sawah khas Kota Solo dan juga hamparan rimbunnya hutan dan kebun menjadi penyejuk mata saat Nusana mendaki dengan kendaraan menuju ke agrowisata tersebut.
Sesampainya di lokasi, Dunsana akan disambut tagline yang lumayan besar bertulisan agrowisata Batu Patah Payo dan yang diperindah juga oleh warna-warni dan semerbaknya bunga krisan yang ditanam di sekitarnya. Di agrowisata ini juga terdapat menara pandang yang bisa Dunsana naiki. Dari atas terlihat Gunung Marapi dan Singgalang bila cuaca cerah dan juga Danau Singkarak dan pusat kota Solo. Sungguh pemandangannya sangat indah, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bagi Dunsana yang ingin menikmati suasana dan pemandangan sambil ngopi, di sini juga ada beberapa kedai untuk sekedar makan mie ataupun minum kopi khas Puncak Payo. Kopi asli yang ditanam, dipanen dan diolah oleh orang-orang asli Payo. Di agrowisata ini juga terlihat banyak ditanam dan dikembangbiakan bunga krisan yang bermacam warna. Dan konon katanya, bibit bunga krisan ini didatangkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Dan yang paling penting adalah di sini terdapat banyak spot-spot untuk berfoto atau sekedar membuat video dengan background yang memanjakan mata. Oh iya, untuk masuk ke sini Dunsana tidak akan dipungut tiket retribusi, hanya uang parkir yang boleh dibayar dengan seikhlasnya. Bagaimana Dunsana? Berminat untuk berwisata ke sini?